Halo guys, balik lagi sama gue. Sekarang gue mau syuting video klip Beverling. Akhirnya finally gue mau bikin itu yang namanya video klip Beverling, dikarenakan ternyata lirik videonya banyak juga yang lihat, sekitar 1.000 lebih. Jadi gue mikir, okay, kalau gitu gue bikin video klipnya finally. Dan sekarang gue mau syuting di cafe. Jadi gue di sana udah ditungguin sama videografer gue, sama ada teman gue yang selebgram juga, dia ntar mau bantuin gue makeup juga dan mendukung berjalannya music videonya. Jadi jangan kemana-mana karena gue akan terus shoot buat behind the scene music videonya. So ikutin. Halo guys, jadi gue udah ada di lokasi. Ini lokasi syuting video klipnya, tapi gue lagi nunggu videografer gue sama teman gue biar datang supaya look at my tattoo. Supaya langsung mau mulai ini mumpung masih cerah banget. Oke, okay, kita tunggu. Halo, udah datang manusia-manusianya yang akan membantu kelangsungan hidup Beverling video klipnya. Jadi di sini kita akan shoot di sini mungkin di atas. Nanti kita lihat aja nanti. Langsung aja gue kalau gitu mau shoot dulu dan kaki gue berhasil apa dulu. Pakai sepatu. Tadinya kan lagi kecengkot, kecengkot. Annyeong. Annyeong. Ipo. Terus, kamu gak boleh lebih ipo dari cuinggung. Aku tidak pakai makeup. Oke, fine. Oke, jadi kaki gue kan abis ketunclep eskalator gitu. Tapi, it's okay. Udah suntik tetanus, jadi gak apa-apa. Lagi itu langsung aja, kita mau shoot dulu. Sambil, karena lagunya ada di handphone ini, jadi gue matiin HP-nya dan lanjut shoot. Bye. Udah belum kelar sih, baru ya sekitar setengahnya. Ada yang nge-tag apa itu story aku. Hai, jadi ini gue masih mau kasih sedikit teaser, sedikit aja intip kayak gimana tadi shootnya. Oh ye, udah tadi ya kalau udah jadi. Oke, okay. Jadi setelah dari sini, emang kita kan sekarang terang nih, lagi terang. Kita mau ambil yang agak gelap-gelap produk-produknya juga. Terus nanti untuk scene keduanya, kita bakalan kayak didandanin sama makeup artist terhit. Jadi, anjir, amin. Ntar kita bakalan kayak ganti makeupnya gitu. Ini kan kayak lebih gimana gitu, kalau nanti lebih ya lihat aja deh ntar. Oke deh, kalau gitu lanjut, kita mau minum-minum dulu, minum-minum cantik sambil nunggu redupan dikit, terus kita bakal balik shoot lagi. Bye bye. Hai, jadi sekarang kita lagi mau make up, mau di make upin, terus ganti baju kayak jadi lebih jadi manusia lah. Kalau tadi kan gembel, sekarang jadi lebih kan gembel juga manusia. Maksudnya lebih jadi wanita yang seutuhnya, dan nanti makannya steak yang sudah dingin itu, tapi nggak ada yang tahu kalau itu udah dingin, so it's okay. Oke, okay, langsung boleh didandani. Aku time lapse si jaket berkah. Si cak. Udah selesai, gimana makeupnya? Makeup langsung ini tuh. Wah, ibu tak. Sih? Oh. Bagus banget warna lipstiknya. Iya, bagus. Bagus, kamsahamnida, thank you. Sama Neo. Tuh, yuk kita tag lagi yuk. Hai. Hai, Mas Rosa. Hai. Ayo kita tag lagi. Rambutnya sis. Oh iya. Rambutnya dulu ya, lupa rambutnya. Guys, jadi udah selesai rambutnya juga. K-pop sekali, katanya terinspirasi dari apa? Lia Itzy. Lia Itzy.
via Itzy itu, nanti kita searching, gue juga gak tahu siapa. Mungkin nanti setelah searching gue akan taruh di sini fotonya. Nih, ting. Sama gak? Mirip gak? Gak terlalu lah ya, tahu diri dong. Ntar diprotes lagi sama fansnya. Eh gila lu, siapa lu? Gitu. Ntar ada yang sana kayaknya, wuuuh. Ya bener-bener. Video. Gitu. Oke, kalau gitu kita mau lanjutin. Sambil nunggu videografer handalnya lagi ke toilet dulu, abis itu kita mau lanjutin yang scene makan steak. Sekarang gue mau siapin steaknya dulu, dibagusin dulu. So, ya udah, gitu deh pokoknya. Oke guys, sekarang lagi monitoring. Lihat sedikit hasil tadi rekaman. Sepertinya kita sudah selesai ya. It's the wrap. It's the wrap. Mantul ini dah. Mantul. Anjing. Mana? Oh gitu. Kelewat. Ya Allah, aja. Tadi ini nungginya gini dong. Oh, saya lagi ngedance. Wave ya, ada wave. Ada wave. Ariana. Ponytailnya mana? Ariana Grande. Ya udah, Ariza Grande. Udah kelar. Jadi tinggal makan-makan nih, memakan. Ini ketchup bag. Tuh. Aktif, udah kenyang. Iya. Oke deh kalau gitu sampai sini aja vlog behind the scene-nya. Sebenarnya sih enggak banyak sih, kita cuman kayak beberapa scene doang. So, thank you so much for watching. Bye bye. Jangan lupa tunggu video klipnya, ntar gue update di Instagram. Kapan di-upload di YouTube-nya. Channel-nya, channel YouTube-nya ada di bawah. Instagram gue juga ada di bawah. Instagram dia juga ada di bawah ini. Terus dia juga, mau gak dimasukin? Ada di bawah sini, pokoknya nanti ada di bawah description. Follow, bye. Thank you.